Sempena bulan kesedaran kanser kolon Mac 2023, Dr. Mala nak kongsi dengan you all semua bahawasanya kanser kolon adalah yang paling tinggi berlaku di kalangan lelaki di Malaysia dan kedua tertinggi di kalangan wanita di Malaysia, and this is very alarming guys. Oleh itu, hari ini saya nak kongsikan dengan you all semua tiga tanda-tanda awal kanser kolon yang akan dikongsikan oleh seorang doktor pakar, iaitu saya Dr. Winayaga Muti Kanisen, pakar perunding bedah dari Hospital Columbia Asia Ceras. So, tanda-tanda seperti senak, kembung, cepat kenyang, banyak sendawa, susah buang angin, itu antara tanda-tanda awal kanser usus besar. Yang kedua, tanda-tanda lain seperti tiba-tiba cerit, tiba-tiba sembelit disebabkan kanser tu dah blok saluran usus besar kita. Yang ketiga, darah dinajis. Kadang-kadang kita boleh nampak dengan mata kasar, kadang-kadang tak boleh nampak. Kita boleh test najis kita di makmal. Jadi itu tiga tanda-tanda kanser kolon. Yang pertama, masalah pencernaan ataupun penghadaman. Yang kedua, perubahan tabiat buang air besar. Dan yang ketiga, darah di dalam najis. Tapi biasanya simptom ni kita macam sama ada tak perasan ataupun tak nampak. Cara paling baik untuk mengenal pasti kanser kolon daripada awal lagi adalah dengan membuat analisis najis di makmal, iaitu melalui pemeriksaan di bawah mikroskop. Jadi kalau you all perlukan untuk buat ujian ni dekat tempat Dr. Mala bekerja, ada link di ruangan komen kalau tak boleh pergi ke mana-mana klinik kesihatan berdekatan. Video berbentuk pendidikan kesihatan ini dibawakan khas untuk anda melalui rancangan Sakit Apa Hari Ini Season 2 oleh Columbia Asia Hospital Ceras.